Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Jamie MRD 1987. Kali ini saya akan memberi tips agar channel kalian bisa lebih aktif, gak mageran di pojokan, duduk-duduk, diam-diam, bobo-bobo di pojokan. Gimana sih caranya? Kalian udah bisa lihat sendiri kan? Saya tiap hampir seminggu 3 kali saya kasih ikan cana saya dari mulai anakan ini dikasih ikan hidup alias pakai ikan cere. Kalian tahu kan ikan cere, ikan gapi yang adanya di empang-empang, di selokan-selokan. Oke, dilihat aja. Semoga tips dari saya bisa membantu kalian, membantu menangani cana-cana kalian yang mageran diam di pojokan, bobo-bobo manis di pojokan. Ini bagian daripada terapi mager agar ikan cana kalian bisa lebih menguasai tank. Juga bisa, aduh anak saya nih, ini juga bisa, ini apa namanya, bisa lebih mempercepat pertumbuhan yang gak sabaran nunggu dari baby biar cepet gede. Boleh pakai ikan cere ini pertumbuhannya cukup lumayan pesat ya. Dari saya beli di Shopee, ukuran kurang lebih 5 cm. Setiap seminggu sekali saya kasih ikan cere. Saya nyerok sih langsung di empang. Jadi langsung saya masukin, masukin, masukin aja. Jadi lumayan sekarang udah kurang lebih 15 cm. Oke, terima kasih. Kalau menurut kalian video ini cukup membantu, please like, comment, subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa lebih tahu. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.